Lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, teman-teman. Hari ini kita membahas mengenai uh, other public key crypto system, ya. Jadi, minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas mengenai uh, RSA, kemudian yang mendasarinya adalah matematika kriptografi untuk asimetriki. Nah, matematika kriptografi untuk asimetriki ini sebetulnya bisa juga digunakan untuk other public key kriptografi utamanya yang akan kita bahas itu ada Devi Helman dan El Gamal. Nah kalau untuk ECC uh, elliptic kriptografi, itu dasar matematiknya agak berbeda, tapi nggak kita berdalam di sini, kita hanya overview saja. Nah ini yang akan kita bahas ya, yang pertama kriptografi asimetrik selain RSI itu ada Diffie Hellman, kemudian ada ElGamal dan elliptic curve kriptografi. Nah, pemanfaatan asimetri key itu selain untuk apa namanya? encrypt dan itu adalah bisa juga digunakan seperti simetri key untuk pseudo number generation yang menggunakan asimetrik key. Tapi memang nggak umum, karena pada dasarnya asimetrik key yang ada sekarang key, itu lambat, ya, relatif lambat, baik RSE, Devi Helman, maupun elgamal Gamal. Itu relatif lambat kalau digunakan untuk message yang besar. Jadi, Devi Helman, El -Gamal, itu matematik base-nya sama dengan RSI. Nah, kalau yang elliptic ke kriptografi itu memang berbeda karena dia berdasarkan fungsi matematika yang lain yang seperti elip ya meskipun bukan fungsi elip gitu. Sehingga kalau digunakan untuk pseudo number generator tentu dia untuk tertentu ya karena umumnya, karena untuk mengejar kecepatan dan kerandoman itu yang banyak digunakan yang simetrik. Nah, karena relatif lambat, tapi punya keunggulan untuk apa namanya pendistribusian kunci, maka secara umum kriptografi asimetrik ini digunakan pada prakteknya hanya untuk mengenkrip bagian dari message, bagian dari message. Yang ini biasanya adalah hash-nya ya. Jadi yang dienkrip itu adalah hash dari message atau mungkin uh, tanda tangan atau yang lain baik part of message ya. Jadi kalau untuk part of message yang di encrypt atau key yang di encrypt, kunci yang di encrypt adalah kunci yang akan digunakan atau hash yang akan digunakan nah, tujuannya tadi untuk masalah pendistribusian kunci authentication gitu atau untuk non repudiation gitu. nah itu adalah penggunaan dari asimetrik key kriptografi yang modern nah di sini untuk kriptografi asimetrik asimetrik yang selain RSA kita punya Devi Helman ya. Tapi khususnya ini digunakan untuk pertukaran kunci. Jadi Devi Helman key exchange. Prinsipnya mirip dengan RSA, matematik yang mendasarinya juga mirip. Ini pertama kali dipublikasikan tahun 1976 oleh Devi dan Helman. Tapi sebetulnya metode yang similar itu sudah pernah juga ditulis oleh Williamson, tapi secara nggak dipublikasikan ya, secara yang media nulis rahasia nggak dipublikasikan. Nah ini sebelum RSE digunakan untuk pertukaran kunci, jadi kalau teman-teman melihat sekarang yang di aplikasi modern misalnya untuk HTTPS Nah, ini prinsipnya sebetulnya ketika user atau klien mau akses web server ya. ketika dia akses ke sini dan seterusnya ada transaksi, sudah transaksi ini itu dienkrip dengan simetri key. Tapi kunci yang dipertukarkan itu diinisiat pertama kali jadi ketika ini ada request, nah si server ini, server itu akan mengenkrip kunci yang akan digunakan gitu. itu dengan public key-nya si server. Public key server. Public key server. Nah, dikirimlah ke si user. User bisa ngecek benar nggak ini public key-nya. Ah, sorry. Uh, bukan public key, maksudnya dengan private key-nya si server gitu kan. Nah, terus user kan dia ngecek benar nggak uh, ke CA, ngecek ke CA bahwa uh, public key-nya si server ini yang dia tuju misalnya Cisco atau Google atau yang lain adalah itu gitu ya. Nah, kalau benar dia akan uh, mendekrip kunci yang dienkrip oleh server dengan public key ini. Kalau valid ya udah ini yang akan digunakan untuk mengenkrip selama sesi antara user dan server. Ini key exchange yang digunakan berbasis RSA saat ini. Tapi bisa juga menggunakan Diffie-Hellman. Kita sebut sebagai Diffie-Hellman key exchange. Nah ini caranya nanti dijelaskan di sini. Tapi prinsipnya bahwa Devi Helman Kexing ini, Devi Helman itu menggunakan prinsip yang sama dengan yang digunakan untuk kriptografi asimetrik RSA. Ini umumnya digunakan untuk public key distribution scam. Jadi ini memang tidak digunakan untuk mengirim mempertukarkan message-nya itu sendiri ya, tapi untuk kunci itu. Kemudian sebelum user itu bisa mendapatkan kunci dengan metode Devi Hellman antara user 2 dengan user 1. Nah, user 1 dan user 2 itu harus menyepakati angka tertentu. Ya sama kayak RSA ya, dia harus sudah menyepakati uh, angka tertentu. Nah, Kesepakatan itu uh, didefinisikan sebagai kunci publik dan kunci uh, private. Nah, di situ kan ada, ada N-nya, gitu kan? Mungkin uh, untuk mendapatkan kunci uh, private, dia harus menggenerate uh, prime number dan seterusnya. Nah, yang di sini itu ada kesepakatannya. Jadi ketika dua orang ini bertemu sebelumnya atau lewat jalur komunikasi yang lain, dia sudah menyepakati angka tertentu. Nah, angka tertentu itu yang digunakan untuk basis menghitung common key yang digunakan oleh dua user ini. Nah, kesulitan untuk mendekrip kunci, kalau ada orang di tengah di sini, misalnya ada attacker gitu ya yang mendengarkan percakapan antara A dan B. Tentunya kan dia bisa dapat message kan yang sebetulnya itu adalah kunci yang dipertukarkan. Nah, dia dapat tapi uh, dia akan sulit uh, mendapatkan kuncinya karena kesulitannya itu ada di uh, ini uh, seberapa sulit untuk uh, mendapatkan uh, apa istilahnya itu untuk mendapatkan bilangan komposisi dari dua bilangan yang disatukan, jadi masalah exponentiation ya atau logaritmic problem. Jadi satunya masalah logaritmic problem karena dia perkalian dengan pangkat tertentu dan kalau dia melibatkan bilangan Prima composite number dia harus breakdown komposisinya. Nah ini secara umum ketika kita mau menggunakan D.V. Hellman ya, itu yang pertama dua orang yang akan pertukarkan kuncinya user satu dan user 2 dia sepakat dengan angka tertentu jadi bisa polinomial atau bisa integer ya. Misalnya dia adalah kita pilih q. Ini akan jadi modulus. Jadi kalau di RSE kita menggunakan n kan, n itu merupakan komposit perkalian dua bilangan primer ya, q dan p katakan. Nah kalau yang ini ya udah kita pilih aja yang bilangan gede Ya sebetulnya dia punya sifat uh, primitive root. Ya umumnya ini adalah bilangan primer. Tapi nggak nggak harus. Karena teman-teman uh, waktu di pelajaran matematika kriptografi dua ya apa tiga ya itu kan uh, mengenal primitive root ya. Primitive root itu adalah bilangan yang kalau dia di generate dari sini itu semua elemen unsur perkalian dari domain tersebut itu bisa di generate. Nah, berikutnya dia memilih angka tertentu gitu yang kurang dari modulusnya. Ya harus kurang ya karena kalau lebih dari modulusnya tentu pasti akan di lebih kecilin dari modulus ini. Jadi ini kan dipakai untuk modulus nah baru dia menghitung kuncinya angka tertentu A kemudian modulus Q. Jadi ketika dua orang ini akan menggunakan devi Hellman dia itu sudah menyepakati angka tertentu yaitu angka G dan angka A. Jadi satu dia tahu yang dua juga tahu. Ya misalkan janjian nih ada dua orang di sini ada Kevin misalnya sama Septian gitu kan dia mau janjian eh nanti malam kita mau menggunakan kunci apa ah nggak usah diomongin sekarang deh tapi kita menyepakati bahwa kita akan menggunakan modul key dan A. Sudah, dia selesai pulang ke rumah, setelah itu bisa telepon-teleponan, atau lewat internet, atau lewat WhatsApp, dan lainnya, dia mempertukarkan kuncinya. Nah, perhitungan kuncinya seperti ini. Jadi ini misalnya yang A Septian gitu ya. Yang B misalnya Kevin. Si Kevin kan udah setuju nih tentang A dan B dengan Septian. Setelah itu Septian milih aja angka random, angka random. Itu disebut katakan XA gitu. Si Kevin juga milih XP kan. Ini ada dua orang, yang ini katakan Septian, ini Kevin. Sebelumnya dia udah ketemu, dia udah menyepakati dua angka ini. Setelah itu pas dia mau tukar-tukaran kunci, si Septian ngitung nih. Dia milih XA kan? Milih XA, dia kemudian menghitung bahwa uh, kunci yang akan ditransfer lewat jalur publik itu adalah A pangkat xa mod ya nah, teman-teman kan bisa ngitung ini menggunakan uh, fast exponentiation yang kemarin ya sementara si b ini kevin dan dia udah sepakat sama septian bahwa dia menggunakan angka a dan q tertentu ya dia juga milih bilangan random xp ini enggak disebar kemana-mana. XA dan XB. hanya instan pada saat itu aja dan dia ngitung YB sama dengan A pangkat XB ya, kali uh, modulus Q gitu. Nah, ini ya, dia simpan aja dan yang mengetahui hanya si uh, ini sendiri, Kevin ya. Kemudian yang ini ya, Septian. Setelah itu, ya, dan YB ini dipertukarkan dikirimlah entah lewat WhatsApp, lewat email atau lewat telepon gitu kan. Ini kan uh, public network ya. Dipertukarkan di sini. Gitu. Ada YA yang ini ngirim y b Nah, kalau seseorang di tengah gitu, mendapatkan message ini, dia mendapatkan message YA dan message si B, dia sebetulnya mendapatkan ini, uh, A pangkat XA mod Q. Gitu hubungan kan. Nah kalau dia ingin mendapatkan Y, ya, dia kan mendapatkan ya nya kan sebetulnya. Dia ingin mendapatkan XA, kan. Nah dia berarti harus logaritmik ini kan. Nah bilangan ini kan gede melogaritmik Y YA itu tentunya susah sekali meskipun dia tahu A, misalnya dia tahu A. Jadi tentu ini sulit, ini masalah pemecahan logaritmik seperti dijelaskan dalam kriptografi matematik 3 yang mendasari RSI kemarin. Itu juga dia dapat YA, Jadi dia juga susah. Kalau dia mengalihkan YA dan YB, juga nggak dapat, karena YA kali YB itu sama dengan A, pangkat XA, dikali a pangkat xb dari mod i e, ya kan dia nggak dapat karena a kali a pangkat itu kan hasilnya a adalah xa ditambah xb kan mod a jadi dia akan mendapatkan kunci yang tidak sama dengan yang akan digunakan nah sementara ketika Septian menerima YB dari Kevin, sebaliknya Kevin menerima YA dari Septian. Nah, si Kevin itu menghitung ini, si Septian menghitung ini, dan Kevin menghitung ini. Si Kevin kan Kevin, uh, sorry ini, dia kan? Ini, ya ini Septian ya, ini Septian menerima ini, balik tadi sehingga dia akan menghitung si Septian kan menerima YB dari Kevin. Nah, kunci private dia kan dia tahu, ya nah, tinggal dia pangkatin YB XA Q. Sementara si Kevin menerima YA, dia tahu XB-nya dia dipangkatin. Nah, sebetulnya hasil ini adalah kunci yang sama. Nah, ini adalah yang disebut sebagai common key karena K yang dihitung oleh Septian dan K yang dihitung oleh Kevin itu hasilnya adalah ini. Ya, adalah A pangkat XA kali XB. Nah, dengan cara ini, maka kunci yang dipertukarkan lewat publik itu, itu bisa tetap aman. Nah, itu adalah metode uh, Davy-Hellman-YXA. Nah, ini contohnya. Jadi, kalau misalnya tadi, Alis itu mewakili Septian, Bob itu mewakili Kevin, misalnya ya, dia pada saat bertemu awal itu dia udah sepakat atau lewat jalur yang aman gitu, dia udah sepakat. Jadi nanti malam kita mau pakai kunci tertentu ya, nanti gunakan G ini dan A ini. Gitu. Udah. Setelah itu ya, pada saat malam tersebut pas mau berkomunikasi mau tukar-tukaran. Message ya si Alice milih angka acak aja yang penting lebih kecil dari Q ya kan kenapa lebih kecil karena Q-nya adalah modulus kemudian Bob milih angka random ini ini hanya diketahui oleh Bob ini hanya diketahui oleh Alice setelah itu Alice menghitung ya kan adalah tiga pangkat 97 mod 35 dia dapat 40. Dan Bob ngitung YB 3 pangkat 233 mod 2353 dapatlah ini. Ini dikirim ke Bob, yang Bob ngirim ke Alice angka ini. Setelah itu, angka yang dia sudah dapatkan dari Bob untuk Alice dipangkatkan dengan bilangan random yang dipilih oleh Alice dapatlah ini. Kemudian bilangan yang diterima dari Alice oleh Bob dipangkatkan oleh kunci private-nya. Bob dapatlah ini. Nah angka ini didapat kemudian disebut sebagai common key yang akan digunakan oleh Alice dan Bob untuk transaksi berikutnya. Nah ini katakan ini merupakan kunci untuk AES misalnya atau kunci untuk kriptografi klasik dan seterusnya. nah ini uh, protokolnya ini membuat uh, sebetulnya kalaupun jatuh ke tangan man in the middle itu tetap aman ya kecuali itu kuncinya memang kecil sehingga uh, logaritmiknya masalah tapi ya tetap aman, tetap juga dia uh, kalau ada man in the middle attack kalau bisa ngumpulin uh, tertentu ya pada akhirnya mungkin bisa didapatkan ya tapi Jelas, ini jauh lebih aman daripada oh, dua. Jauh lebih aman daripada kalau, sorry, kadang-kadang, apa namanya, sepertinya dia jadi lebih aman kalau nah, dia langsung nuker kunci, kan? Eh, kunci yang kita pakai sekarang password misalnya password atau kunci yang sekarang adalah ini ya ya dikirimlah lewat jaringan ya kuncinya ya kalau ada seorang yang nangkep di sini dia langsung tahu kuncinya kan ya jauh lebih aman menggunakan Debbie Hellman Key Exchange karena kunci realnya itu tidak pernah ditransfer di jaringan jadi kalaupun part of key ini disadap dapat dua-duanya si penyadap ini tidak akan bisa memecahkan karena nanti dia berhadapan dengan masalah diskrit logaritmik gitu. Dan itu memecahkannya uh, sulit ya. Nah, berikutnya yang kedua itu kita punya Elgamal cryptographic system. Jadi di Elgamal cryptographic system basisnya juga uh, matematik uh, logaritmik seperti yang pak ya seperti yang digunakan di RSE juga sehingga fungsi yang sudah dibikin oleh teman-teman untuk fast exponentiation itu juga bisa digunakan di sini. Nah, Elgamal sendiri ini algoritma kriptografi Elgamal di tahun 1984. Dan saat ini kadang-kadang digunakan juga untuk digital signature. Nah, ini ya cara menghitungnya. Jadi di sini sama ya, ada matematik yang seperti ini. Jadi ada bilangan pangkat sehingga kalau ada orang yang mau memecahkan dapat Y-nya, dia itu harus dapat X-nya. Itu adalah masalah integer logaritmik. Nah, seberapa sulit integer logaritmik sudah dijelaskan di uh, matematik kriptografi 3 yang yang mendasari RSA, RSA itu uh, sangat sulit. Nah, di Elgamal algoritm kalau misalnya ada dua user gitu, ada, oh ini ada satu user case di sini ya. Uh, user A. Nah, dia bisa mengenerate random dia bilang random tadi seperti di Debbie Hellman ya dengan syarat x ini lebih besar, besar, dari satu dan lebih kecil dari bilangan modulusnya di min satunya. Nah x ini adalah bilangan private kunci private kemudian kunci publiknya adalah q alpha dan ya jadi sama kayak Elgamal sama kayak Helman ini adalah public kan, adalah public, kemudian yang ini, ketambahan ini juga public. Setelah itu dia milih message kan, tentu dia akan menggunakan message tertentu. Nah message tertentu itu nanti bisa direpresentasikan sebagai integer yang lebih kecil dari ini. Ya kalau lebih gede mungkin dia breakdown sama kayak RSE kan. Di RSE kalau yang digunakan RSE 1024 message-nya itu ya harus lebih kecil dari 1024 bit. Nah, kalau di komputer teman-teman yang menggunakan MATLAB atau Octave komputernya 64 bit, ya tentunya message-nya harus berukuran lebih kecil dari ini. Prakteknya biasanya setengah dari ini ya. 30 bit. Nah, kalau mau lebih gede dari ini ada teknik tertentu, tapi di luar skop dari materi kita. Nah, kemudian dia memilih random integer k selama kurang dari q lebih besar dari satu, kemudian dia menghitung one time key. Dia menghitung one time key-nya dari kunci publik yang sudah dibuat yaitu ya pangkat k modulus q. Kemudian dia mengenkrip message-nya sebagai pasangan C1, C2, dimana C1 itu adalah alfa pangkat K. Alfanya kan ini ya, aplik juga. Kemudian C2-nya sama mod key juga. C2 adalah one time password, dikalikan message. Nah, untuk merecover ininya, dan ini kenapa digunakan untuk digital signature ya metodenya ini ya RSA juga bisa. Jadi kunci publik yang dia sebarin, dia bisa membuktikan ini. Kalau message katakan ini merupakan tanda tangan atau hash untuk membuktikan hanya dia yang ngirim, maka untuk merecover message tersebut dia menjenit pertama ini dia menghitung hanya sama dengan ini itu adalah C1 C1 kan A pangkat K kecil ya jadi A pangkat K kecil setelah itu dipangkatkan XA mod Q dan message-nya adalah C2 inverse dari K. Ya, C2-nya kan KM. Nah, nya itu K-nya didapat ya kan KXA. Ya, di mana YA itu AXA kan. Sehingga K-nya sama nih. Jadi K di sini akan menghasilkan yang sama gitu kan. Sehingga dia tinggal nyari inverse-nya. Teman-teman kan bisa nyari inverse-nya ya yang menggunakan apa itu uh, Fermat Little Theorem atau ya satunya dia itu tinggal dicari gitu setelah itu baru dapat k inverse-nya dia digunakan untuk hitung message karena message-nya itu kan c 2 k kali m kan maka tentu untuk dapat message-nya uh, m itu sama dengan k-nya sebelah sini ya kan C2 inverse dari K. Nah, ini karena bukan matrik, inverse-nya bisa sebelah sini maupun sebelah sini enggak ada masalah. Sehingga dia akan dapat message-nya dari menghitung C2 minus K. Nah, ini adalah L gamal algoritma ya. Yang saat ini masih digunakan juga untuk digital signature di DSS. Nah ini langkah-langkahnya ya dari penjelasan yang di sini. Jadi, dia milih prime number, key. Gitu. Jadi kalau kita mau menggunakan elgamal algoritm, kita pilih Q, prime number. Kita pilih Q, prime number. Setelah itu kita pilih primitive root, A, yang lebih kecil dari Q, setelah itu kita men memilih ini private key kemudian dia kita menghitung uh, YA, ya dari a pangkat bilangan yang kita pilih private key setelah itu yang ininya disimpan sebagai public key ya, mungkin ditaruh di server atau di uh, umumin atau kalau tanda tangan kalau tanda tangan di sini ya ini uh, komponen ID dari tanda tangan ini adalah komponen ini, gitu. tapi ini tetap disimpan. Setelah itu uh, message-nya mungkin ke di sini gitu ya. Jadi ada public key sama message di sini. Nah, kalau dia mau membuktikan bahwa ini memang punya dia, ya dia tinggal uh, bisa mengenerate Bentuk asli dari message ini. Itu salah satu fungsinya. Tapi kalau dibalik itu ya lebih powerful RSC. Tapi ini juga powerful juga. Ini contohnya ya kalau kita pilih misalnya A-nya 10, bilangan primernya adalah 19, A itu adalah primitive root di bilangan prima 19. Setelah itu dia milih katakan x-nya 5. Setelah itu dia menghitung ya dari angka ini dapat 3 dan seterusnya. Dia mempublikasikan kunci pabriknya. Jadi kalau ada message 17 dia hitung one time key-nya katakan ini 7. Kemudian dia menyimpan C1 dan C2. Nah, ini cipernya ya. Nah, dari ciper ini dia bisa menemukan M-nya lagi dengan cara menghitung ini. nyari one time key-nya 7. Setelah itu dia nyari inverse 7 di modulus 19 ya. Kan bisa gitu dapatlah 11. Setelah itu kita dapat message-nya dengan mengalikan ciper c2 dengan inverse ini dalam modulus dalam modulus 19 dapatlah 17. Nah itu kira-kira gambaran dari asimetrik kriptografi El Nah berikutnya yang ketiga ini yang saat ini memang tidak banyak digunakan, tapi ya ini masih dipercaya lebih powerful dari yang RSA ya. Karena untuk kunci panjang yang sama, katakan di sini 1024 di elliptic curve kriptografi itu setara dengan panjang yang lebih pendek sehingga Ini dianggap lebih secure, meskipun belum belum terbukti. Ya. ya, kalau RSA udah banyak digunakan, udah puluhan tahun teruji, sementara elliptic graph ini uh, dianggap masih, uh, meskipun udah lama juga, tapi implementasinya nggak semasif RSA. tapi udah mulai banyak yang digunakan. Nah, ini sama dengan kriptografi lainnya, ya baik yang digunakan di simetriki maupun di asimetriki. Ini tentu berbasis pada grouping ya, abelian group. Ini kalau nggak salah di kriptografi, matematika kriptografi kedua ya. Jadi kalau kita punya grup yang punya sifat bahwa operasi antara dua bilangan yang merupakan anggota dari grup tersebut itu adalah grup itu sendiri yang muter-muter lah sama kayak di jam dinding ya pada jam 12 kan ada angka 12 itu 0. kan ada satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sampai sebelas gitu maka operasi modulus 12 itu ya pasti muter-muter di anggota ini saja nah itu disebut sebagai klausur jadi ya nggak nggak keluar dari angka-angka lebih -angka dari ini Kemudian asosiatif ya kita tuker-tuker mau ngerjain ini dulu maupun ngerjain ini dulu nggak ada masalah. Kemudian dia punya identitas ya kalau di jam dinding satu tambah nol akan satu dua tambah nol satu kira-kira gitu. Jadi kalau apapun tapi operasinya nggak harus selalu tambah kan karena bisa minus bisa perkalian juga. Kalau pembagian jarang digunakan di kriptografi ya. Jadi mau dioperasikan apapun, kalau kita punya identitas, ya hasilnya adalah sama. Setelah itu dia punya invest, invest ya, punya invest. Artinya kalau dioperasikan ke investnya, dan ya dia akan menghasilkan e. Ya sama kalau invest dari dua di penjumlahan, di penjumlahan modulus 12 itu adalah 10 ya kan karena 2 plus 10 mod 12 hasilnya 0. Jadi kalau ini penjumlahan. Kalau perkalian beda lagi. Invers dari dua ya harus dicari. Belum tentu ada di sini. Kemudian dia sifatnya komutatif. Ditukar-tukar mau hanya di depan atau hanya di belakang hasilnya sama. Nah kalau sudah memenuhi ini itu disebut sebagai abelian. Kalau memenuhi abelian tentu karakteristik yang sudah dikenal di grup-grup yang lain itu bisa diimplementasikan. Nah, salah satu yang memenuhi abelian grup itu adalah fungsi matematik yang digunakan untuk elektrik ke kriptografi. Ini contohnya kompleks ini Y2, Y plus A kali A, A Y plus B, B-nya B2, B satu itu sama dengan x3 plus ax plus b umumnya ya tapi kalau yang apa a 2 y plus b 2 itu nol ya tinggal ini nah ini adalah fungsi kubik elektif nah, tapi detailnya nggak kita bahas di sini tapi secara umum kalau dia digambarkan dalam bentuk geometri bentuknya kira-kira seperti ini jadi kalau ini kan ada y0 ya nah y0 kita sebut sebagai u nah kalau kita milih angka tertentu yang memenuhi ini jadi kan gabungan ya antara x y gitu ya yang memenuhi curve ini atau elip ini itu itu disebut bagian dari elip ini jadi titiknya bisa saja disebut sebagai P, bisa disebut sebagai Q. Nah, istimewanya kalau kita tarik garis lurus yang nembus ini, itu dia akan memenuhi P plus Q. Dan inverse-nya, kalau minusnya, itu akan ada di titik ini. ya Karena ini minus Y, yang, yang ini Y. Nah, cara menemukan ini itulah yang akan dijadikan basis untuk kriptografi elliptic curve. Ya, detailnya teman-teman mungkin kalau yang tertarik bisa memperdalam sendiri tapi ini ada dua family itu dia bisa modulus prima atau dalam Galois field dua pangkat n bilangan polinomial kemudian implementasinya dia bisa menggantikan RSA ya tapi Mayoritas sekarang tetap yang digunakan adalah RSE. Untuk pertukaran kunci bisa menggunakan Diffie-Hellman atau RSE juga. Dan untuk apa namanya? digital signature umumnya menggunakan RSE atau ElGamal. Tapi penggunaan ECC untuk digital signature maupun pertukaran kunci juga sudah mulai banyak digunakan. Nah, istimewanya kalau dibanding RSE, RSE kan ya karena kelemahan di kunci yang pendek, katakan 768 itu sudah banyak metode untuk memecahkan ini. Jadi untuk mencari komponen N, kalau N-nya itu 768 bit, sudah ada yang menemukan, ya sehingga sudah nggak Efektif, yang digunakan minimal 124 atau 2048. Nah, penggunaan kunci yang besar ini tentu butuh processing power yang tinggi ya. Ya Kalau enggak, waktu untuk ngitungnya lama sekali. Nah, tapi dengan ECC, kunci yang panjang ini bisa digantikan dengan kunci yang lebih pendek tapi meskipun proses ininya juga kecepatannya, kalau kuncinya sama-sama panjang, tidak beda jauh ya. Nah ini perkalian yang ada di ECC itu sama dengan kayak penjumlahan. Nah kemudian masalah yang sulit itu adalah memang mengembalikan kalau di fungsi ini kita nggak uh, tahu uh, fungsi ininya ya uh, mendapatkan x-nya dari y di titik p uh, dan q dan ini uh, pertukaran kunci, pertukaran kunci dengan development kalau original development-nya adalah menggunakan yang tadi tapi uh, Pertukaran kunci David Hellman yang menggunakan perhitungan ECC. Jadi prinsipnya sama. Jadi dua orang, satu dan dua, itu harus sepakat dengan angka yang disepakati awal. Setelah itu dia menghitung masing-masing. Sama dengan di sini ya. Jadi A, B memilih private key. Tapi dia sudah sepakat dengan G tertentu ya. G tertentu, gitu. dimana G ini adalah bispoint yang ada di uh, elektif tadi. Dia sudah setuju nih bispoint yang dia gunakan ini gitu ya. Nah dari situ udah si A dan A 2 uh, pulang, kemudian ketika dia mau pertukarkan kunci, dia berdasarkan bispoint yang disepakati, sehingga. Uh, uh, untuk menghitung kunci yang dipertukarkan dari satu dan dari dua, dia menghitung dari n yang dipilih random, di mana tentu n ini, n ini n a maupun n b adalah lebih kecil dari n yang dipilih ya. Kemudian pa nya yang dihitung dari n a kali g ditransfer ke sini kemudian dari kunci yang akan di-share oleh kedua itu dikirim ke satu. Setelah itu kunci share yang disepakati ya, dihitung dari kunci yang diterima masing-masing dikalikan kunci yang mereka pilih masing-masing. Sehingga ada kesepakatan bahwa kuncinya adalah ini. Ya sama kayak prinsip di Dave yang asli Ya kenapa kanya ini sama ya karena kalau na kali pb dan nb kali pa dikalikan sebenarnya ini adalah na nb kali g ya karena pa nya adalah NAG setelah itu dikalikan kalau ini dikirim ke b kan nb itu ngalikan ini dengan nb jadi sama karena ini memenuhi abelian, kita mau bolak balik ini nggak ada masalah kan nah ya maka kunci sharenya itu ditemukan. Nah, untuk dekripsinya, prinsipnya seperti itu juga, ya. Ya, ada kunci publik dan kunci private yang dia pilih. Jadi, ini kunci publiknya adalah NA kali G, kemudian kunci private-nya ini. Nah untuk dapat kunci ini, kalau seseorang menemukan PA mau dapatin NA-nya, ya susah banget lah. Ya, karena dia bagian dari hard problem yang fungsinya itu kayak masih satu jalan, ya sama kayak logaritmik ya. Kita menghitung pangkat bilangan log, kan sudah ada caranya ya, ada fase exponentiation dan segala macam. Tapi mau mendapatkan jadi kalau yang dipakai logaritmik kita mau mendapatkan y dari sebuah bilangan pangkat x gitu log n gampang kan tapi untuk mendapatkan x dari y yang didapat nah itu yang susah ya sama dengan ini kita untuk menghitung PA dari NA kali G mudah, tapi sebaliknya untuk mendapatkan NA dari bilangan P yang didapat itu susah sekali. Nah, enkripnya kira-kira ini ya. Bilangan K random dipilih, KG, PM plus KBB. Kemudian untuk mendekripnya tinggal PM, KBB ini dikurangi dengan NB, KG. Ya ini harusnya NA kalau ininya sama ya. Tapi prinsipnya ya kira-kira demikian, tapi detailnya sendiri ini di luar skopnya dari kuliah tentang kriptografi 2 ya. Tapi itu prinsip-prinsipnya. Nah, detailnya teman-teman mungkin bisa baca di buku persan mungkin ada ya buku persan sama uh, yang satunya tapi dia juga state uh, matematik ini enggak enggak diajarin di kriptografi uh, buku tersebut tapi sempat dibahas juga jadi yang penting memberikan gambaran aja bahwa prosesnya kira-kira seperti itu Nah kalau mau detail ya mungkin bisa dibaca tentang matematik Kriptografi ECC, nah, kalau dari sisi security-nya, karena ini kuncinya lebih pendek, ya dipercaya lebih secure, ya, tapi tentunya belum, belum diyakini sepenuhnya, ya, karena sampai saat ini kriptografi asimetrik yang paling banyak diterima adalah berbasis RSE. Ini perbandingan kuncinya. Jadi kalau misalnya ECC itu 112 bit, maka equivalentnya RSE 512 bit. Nah kalau yang 1024 bit ECC itu 160 bit. Tapi tentu saja ini hanya digunakan untuk pertukaran kunci untuk signature, kemudian untuk apa namanya non repudiation gitu-gitu atau menekrip hash hanya untuk mengautentik bahwa message tersebut adalah kepunyaan kita atau kepunyaan seseorang tertentu. Karena kalau dari sisi enkripsi message yang gedenya yang kalau kita akses HTTPS ya mayoritasnya masih symmetric key, karena symmetric key jauh lebih cepat dan uh, dari sisi keamanannya dengan kunci yang lebih uh, sedikit itu uh, setara ya gitu. dengan kunci di asimetrik yang lebih panjang. Nah tapi uh, ada juga pseudo number generator yang berdasarkan asimetriki kakak tapi umumnya pesidu random number generator ini karena dia mengenerate kunci yang banyak atau mengenerate jumlah angka yang banyak itu umumnya berdasarkan simetri tapi asimetriki pun bisa digunakan ini contohnya yang PRND base asimetriki itu jadi sama dengan yang di RSE ya misalnya yang digunakan adalah RSE kalau ECC tentu beda lagi Nah ini katakan kita memilih bilangan prima tertentu yang cukup besar untuk menghasilkan modulus n. Setelah itu kita hitung tuition number. Kita dapatkan dari perkalian bilangan primanya kurangi satu. Setelah itu kita memilih bilangan publik kunci publik di mana e GCD dari E dan tuition faktor dari n adalah satu. Nah, setelah itu ya dengan RSI yang sama dia menghitung diberi ulang-ulang jadi kayak gini. Jadi kalau kita punya bilangan seed-nya tertentu ya yang disebut sebagai x0, kemudian kita punya n, e dan r k tertentu di mana R dan K ini apa namanya dipilih gitu untuk memenuhi jumlah bit tertentu ya, jumlah bitnya harus tertentu karena ini jumlah bitnya ya kalau N-nya 1024 maka R dan K ini harus kita pilih supaya kalau R dan tambah K itu jumlah bitnya masih di bawah 1024. Ya ini kan supaya perkalian aja. Jadi kalau bit kita di komputer kita 64 bit gitu maka kita bisa memilih dua bilangan R dan K, R-nya itu 32 bit, kemudian K-nya itu 32 bit. Kira-kira kayak gitu. Nah, setelah itu menghitung dengan bilangan ini, fast exponentiation. Nah, bilangan random pertama diambil ini yang list significant diambil dari list signifikannya. Setelah itu yang paling most signifikannya diambil untuk proses berikutnya dan seterusnya ini diambil diambil. Nah sehingga output randomnya itu adalah yang ini digabung-gabung gitu ya dari yang list signifikan. Nah, makanya dia bisa random. Nah kalau yang random number generator based on IS misalnya itu juga bisa jadi sama ada bilangan seed ada bilangan kunci tertentu nah itu prosesnya macam-macam nggak harus ngikutin ini ya ini di generate lagi di encrypt lagi dan seterusnya sampai dapatlah bilangan itu pasti akan random kemudian kalau yang based on elliptic curve ya sama jadi diputer-puter gitu ya Nah, kira-kira gitu ya. Di sejauh ini kita sudah mempelajari tentang asimetrik kriptografi yang RSA, kemudian yang lain ada Elgamal, ada Devi Hellman dan juga ECC.